Bang, bisa dijelasin Bang untuk kegiatan penindakan razia di jalur Baso ini ada berapa yang ditindak? Ada 25 set tilangan, 20 set sepeda motor, 5 set roda kendaraan roda 4. Oke. Untuk paling banyak kendaraan yang melanggar ini apa nih Bang? Sepeda motor, sepeda motor. Untuk pemberian sanksinya yang diberikan apa nih Pak? Diberikan sanksi tilang untuk mengikuti hadir pengadilan Jakarta Timur. Untuk kemudian langsung di pengadilan Jakarta Timur ya Pak? Oh, oke. Okay. Untuk kegiatan ini bekerja sama dengan siapa ya Pak? Bekerja sama pihak dari BKO, dari TNI dan Polri.